Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And selamat datang ke my YouTube channel kepada korang semua yang sedang menonton tu. Nama saya Aizat Mansur dan anda berada di dalam channel Mansur Animation Classes. So, video kita yang lepas, kita dah pun belajar tentang basic-basic key yang perlu korang tahu sebagai pemula. Dan juga, kita dah pun bina sebuah bangunan yang gah kan. So, korang macam mana? Video lepas, korang dah pun faham ke? Ataupun korang dah pun celik sikit ke minda tu? Macam, adakah korang masih ingat lagi yang Ctrl R untuk loop cut, E untuk extrude, G untuk grab, R untuk rotate? Jika korang tak ingat, tak apa. Sebab video kali ni kita akan buat lagi latihan. Kali ni kita akan bina benda lain pula, supaya makin lama korang makin ingat lah basic-basic key, ataupun korang makin mahir lah dalam membuat modeling. So kepada siapa yang tertanya-tanya, eh, kata channel ni ajar animasi, kenapa kena buat modeling ni? Kenapa kena buat pintu, buat bangunan, kenapa kena buat benda-benda macam ni? So sebab dia, modeling ni adalah tahap yang paling asas dalam membuat sesebuah animasi. So kalau nak buat animasi, kena mahir modeling dulu. Sebab modeling ni lah kita kena cipta model kita kan, model watak utama, watak kedua, watak antagonis kita. So korang kena mahir dulu modeling ni, okay? Dan di dalam video kali ni, saya menjanjikan korang semua akan berjaya membuat satu set meja makan di dalam episod kedua kita kali ni, okey? Okey. Dan korang jangan bimbang, di dalam video kali ni pun saya masih lagi mengekalkan penjelasan. Maksud saya masih lagi kekalkan, okey, kenapa kita perlu S, kenapa kita perlu tekan S, kenapa kita perlu tekan E. Saya masih lagi kekalkan benda tu di dalam episod 2 kita kali ni, okey? Saya akan kekalkan penjelasan sampailah ke dalam episod 10 maybe, ataupun saya akan kekalkan buat selagi ada beginners tutorial ni. Selagi korang nampak kat tajuk video saya ni ada tulis beginner tutorial, selagi itulah saya akan memberikan penjelasan di dalam video-video saya, okey? So korang jangan bimbang jika korang terlupa pun, ataupun jika korang masih sama-sama lagi dengan video lepas, korang jangan bimbang. Sebab video kali ni pun saya masih lagi mengekalkan penjelasan, cuma taklah sedetail seperti di episod 1. So kalau korang nak lebih faham lagi, korang kena tengok video saya yang di episod 1 dulu sebelum korang tengok video yang ni, okey? So video yang ni pun faham juga, cuma taklah sedetail yang saya cerita di episod 1, okey? So itu saja, let's get start. Okey, first kali kita masuk dulu blender, okey? So kita masuk dulu blender. Buka blender ni. Okey, lambat sikit. Okey, kenapa lambat sangat? Okey, dah pun keluar. So keluar macam ni, apabila keluar macam ni, sama je macam episod 1. Kita tekan left click kat sini. So, if korang baru je tengok video ni dan korang tak belum lagi tonton video episod 1 saya, di dalam video ni saya terangkan sekali lagi yang apabila korang tengok mouse saya ni berwarna merah, maksudnya saya tekan left click. Dan apabila saya tekan, so, dan apabila keluar warna biru, maksudnya saya tekan right click. Okay? So, dalam video kali ni kita tak pun guna kamera. So kita hide dulu, tekan H, tekan hide, dan tak pun guna lampu ni. So tekan lampu ni, tekan H untuk hide. So kita tekan cube ni, left click, kita tarik cube ni, tekan S untuk besarkan cube ni, tekan S, scale, kita tarik je dekat mana korang nak. So tekan left click, kita masuk kepada edit mode pula. So, untuk basic key yang baru saya nak ajar korang ni, yang saya tak ajar lagi di video lepas, basic key yang saya nak ajar di dalam video ni adalah button tab. So, button tab ni dia adalah untuk tukar kepada edit mode. Maksud saya korang tengok ni, boleh je nak tukar kepada sini.
tekan edit mode. Tahu. Tapi tengok, kalau tekan objek ni, ada je cara lebih mudah saya nak ajar korang. Korang tekan tab. So button tab saya ni dekat atas caps lock. So tekan tab. Ah, dia akan pergi kepada edit mode, okey. So kita pergi kepada face, select edit mode yang jenis face. Kita ambil atas ni, tekan left click. Kita tekan G untuk grab, tekan Z supaya dia bergerak dalam Z axis, supaya dia bergerak straight je. Tengok ada garis biru tu kan? Garis biru ni kan? So bawa dia ke bawah. Okey, tekan ni, tekan left click. Okey. Pandangan daripada sudut X ataupun sudut Y, mana-mana je korang suka. Kita ambil sudut Y lah. So tekan A untuk select all. Ok tengok, tadi macam ni je kan. So bila kita tekan A, dia akan ambil semua. Ambil balik sudut Y. So tekan G, tekan Z supaya dia bergerak dalam Z axis. Tarik dia ke atas. Ok, tekan ni. Okey. So jom kita besarkan sikit meja ni. Kita besarkan dia. Tarik sudut mana. Okey. Kali ni saya nak ajar, kita akan scale mengikut axis. So macam mana scale mengikut axis ni? So saya nak scale dalam bentuk di dalam axis X lah, X axis. Iaitu X axis ni warna merah, Y axis ni warna hijau. So korang masih ingat lagi kan? So kita tekan S untuk scale. Korang tekan X. So dia akan scale dalam X axis saja. Korang tengok. Bila korang tarik mouse tu, dia akan bergerak pula X saja. Tekan left click. Tengok, dah panjang dah meja kita kan. So jom kita bina kaki dia pula. Untuk bina kaki, kita ada mainkan dua, kita akan main dua basic key. Yang pertama adalah loop cut, yang kedua adalah extrude. So untuk loop cut, kita tekan control, hold control, kita tekan R. Okey, kita gerak sikit sampai keluar warna kuning ni. Warna kuning ni korang nampak kan? So kita tekan left click. Tarik dia ke sini. Tekan left click lagi. Control R lagi. So tekan left click. Tarik dia ke sini. Tekan left click lagi. Pandang sini pula. Control R. Keluar warna kuning. Tekan left click jadi warna oren. Tarik sini. Tekan left click. So control R lagi. Last. Keluar warna kuning. Tekan left click. Tarik sini. Tekan left click lagi. So dia akan nampak macam ni lah. Daripada bawah, dari atas macam ni lah. So kita pilih kepada face select, edit mode jenis face. So kita akan pergi pandangan bawah sikit. Tekan ni, hold shift untuk multi select. Korang hold je shift korang tu. Tekan shift, hold je, jangan lepas. Tekan left click. Ambil left click sini. Ambil left click sini. So boleh lepas lah shift tu. Dan kita tekan E. Tekan Z supaya bergerak dalam Z axis. Okey, dah pun siap kaki meja kita. So saya nak bina alas meja sikit. Saya nak letak di atas ni. Tekan I untuk insert. Okey, tak payah tolak sikit mouse tu. Tekan left click. Okey, dah pun siap meja kita. Tekan tab untuk kembali kepada object mode. So korang boleh je ubah kat sini. Okay, object mode. So saya nak bagi korang lebih mahir sikit menggunakan basic key tab ni. So korang just tekan tab je. Tab dia akan kembali kepada object mode. Korang tekan tab lagi, dia akan kembali korang kepada edit mode. Okay, so tengok, tab balik lah object mode. Okay, so dah pun siap meja kita. Kita pergi sini, nama dia cube kan. Korang tekan double click kat sini. So tulis je meja inter. Okey, tu untuk tukar nama lah kalau korang bosan dengan nama dia cube ke. Macam tu lah. So kita hide dulu. Pakai ni pun boleh, pakai H tadi pun boleh, macam yang kita hide lampu dengan kamera tadi. Okey, so saya nak pakai ni pula lah. Tekan mata ni, hide. Okey, so kita add lagi satu objek. Okey, ada banyak kan objek sini kan. Nanti kita belajar. Okey,
So saya nak ajar mesh ni dulu. Kita akan banyak guna cube je dulu. So tekan cube. So kita tekan tab untuk pada edit mode. Ni kita nak bina kerusi pula. So kita pergi kepada face select. Kita tarik ni lah. So ambil bawah ni. Tekan G, tekan Z supaya dia bergerak dalam Z axis. Maafkan saya bunyi mesin tadi. Raya Cina kan? Selamat tahun baru Cina, okey. Kepada rakan-rakan Chinese kita tu. So, macam tadi juga, tekan Ctrl R. Kita akan gunakan dua basic key. Pertama adalah loop cut, kedua adalah extrude. Okey. So, tekan Ctrl, hold Ctrl sampai tu tekan R. Untuk loop cut, keluar warna kuning ni, tekan left click, tarik sini. Ctrl R lagi, left click, tarik sini. Left click lagi, pandang sini pula. Ctrl R, left click lagi. Ctrl R, left click lagi. Okey. So, dia akan nampak macam ni lah. Macam meja tadi, cuma meja tadi panjang kan. So, ini macam petak lah. So, kita ambil pada face select. Ambil kaki, hold shift untuk multi select, hold je shift tu, shift, ok, then so tekan E, tekan Z, ok, panjang ni. So seterusnya kita bina tempat sandar pula, ok, dah pun jadi kan kursi kita, so kita bina tempat sandar dia pula, ok. So, untuk bina tempat sandar ni, kita ambil sini, hold shift, tekan left click pula sini, ok. So, kita E, extrude dia, tekan Z supaya bergerak dalam Z axis. Tarik dia atas sikit. Ok, dah pun siap. So, kita tekan Ctrl R untuk loop cut, masih lagi menggunakan loop cut. Tekan ni, left click, tekan right click untuk kembali balik ke center dia. So belah sini pula, Ctrl R, tekan left click, tekan right click untuk kembali balik ke center dia. Right click, okey, kita hold shift, hold shift, tekan shift korang tu, select ni, select ni, angkat shift dulu. Ha, lepas tu pusing dia dulu pandangan tu. Hold shift balik. Hold shift lagi. Sambil tekan left click lah. So dah ambilkan semua benda ni. So kita tekan G grab. Kita tekan dalam Z pula supaya bergerak dalam Z axis. So okey, sampai takat ni. So kita nak bina jambatan dia pula, okey. So untuk jambatan kita ambil face select, maksud saya bingkai lah tempat kita sandar tu. So tekan ni, hold shift, tekan left click ni. So bila korang nak tekan extrude, tak ada apa-apa kan, saya saja je nak buat suspend. Okay, tak ada apa-apa pun, tekan right click balik, tekan Ctrl Z untuk undur. Korang mesti ingat lagi Ctrl Z kan, sebab kita dah extrude tadi. Kita tekan Ctrl Z undur, Ctrl Z. Okey, hilang kan tadi kan, kecil ni bawah ni. So kita ambil satu je, sebab tak boleh lah nak extrude, sebab satu nak pergi sini, satu nak pergi sini. Tak boleh extrude, dia lain-lain lah. Kalau dua-dua nak pergi sini lah, boleh lah extrude. So kita ambil je salah satu, tekan E. Kali ni tak perlulah korang tekan Z axis tu, korang just tekan E je, lepas tu korang gerakkan je mouse tu. Okey, okey, ambil sini pula, left click, tekan E. Okey, dah siap. So korang hold shift, hold shift korang lagi untuk multi select. Tekan left click sini. So kita pilih dua-dua kan. Okey, kat sini saya nak ajar satu benda. Korang tekan right click, dia keluar macam ni. Korang ambil bridge faces. Bridge ni maksud dia jambatan kan. So dia ambil jambatan muka kan, kita ambil face select ni kan, jenis face edit mode jenis face. So kita ambil lah bridge face. So tekan je bridge face, left click. Dia kena siapkan untuk kita lah.
Bagus kan? So, ini lagi satu bingkai. Tekan Ctrl R. Tekan left click. Tekan right click. Ctrl R pula kat sini. Tekan left click. Tekan right click. So, satu lagi lah. Ctrl R kat sini. Tekan. Tekan left click. Naik. Tekan right click. Ctrl R lagi kat sini. Tekan left click. Tekan right click. So, face select. So, kalau korang tertanya-tanya, macam korang ada tertanya-tanya lah, macam minda korang dah start berkembang sikit. Macam korang terfikir kan cara kaedah ni, korang tengok eh. Kalau korang terfikir cara kaedah ni, korang just nak buat macam ni. Tekan E. Lepas tu korang nak terus nak masuk sini. Korang tengok eh. Ah, mungkin ada ke di kalangan korang yang nak buat macam ni. So, saya tak sarankan lah. Sebab kerja ni adalah dinamakan kerja kurang kemas. Korang tengok ni eh. Korang tekan ni. Yang sebelah bumi ni. Yang sebelah bumi garis-garis ni kan. Korang tekan ni. Ni nama dia X-ray. X-ray mode orang panggil. So, korang tekan ni. Korang tengok ni eh. Ah, so, X-ray mode ni akan nampak dalam lah. Dalam kita punya kerusi ni. Dalam cube. Dalam apa-apa saja dia akan X-ray. So, korang tengok. Ah, tak kemas lah kerja macam ni geng. So, balik balik pada biasa mood, tekan balik extreme mood dalam maksud saya. So, Ctrl Z untuk undur balik apa kita dah buat ni. Ctrl, hold Ctrl, tekan set. Okay. So, tak kemas lah kerja tadi tu. Kita buat je macam atas ni, okay. So, tarik je E. Tak payah tekan set lagi sebab dia tak gerak dalam set axis pun. So, just tekan E je. Okay, left click. Tarik ni pula. Tekan E. Okay, tarik sikit je. Okay, dah. Kita select ni. Tekan hold shift. Tekan left click. Kita dapat dua-dua. So, tekan right click. Kita ambil bridge face lagi. Okay, dah pun siap kerusi kita. So, kalau ada yang mempertikai kan. Eh, yang ni pun korang kemas. Tengok. Ini tak sama pun dengan bawah ni. Korang jangan risau. Sebab ni dalam edit mode je nampak. Okay. Macam korang tekan tab balik. Okay, saya tekan tab. Haa. Tak nampak pun garis-garis tadi. Kalau edit mode je. Kalau object mode, tak nampak pun. Okay. So, korang janganlah bimbang. Okay. Kerusi kita dah siap. Kita namakan dia. Kerusi. Enter. So, kita munculkan balik meja kita. Mana meja kita? Alamak. Besar, geng. So, tekan meja. Tekan S untuk scale. Kecutkan dia. Okay, dekat tu lah. Tekan left click. Kecutkan kerusi ni juga. Tekan S. Okay. So, kita nak buat kerusi ni. Tekan G. Okay, nak gerak macam ni memang tak cantik lah. So, kita gerak dalam. Korang nampak dia dalam garisan apa ni? Dia dalam garisan X kan, garisan merah kan. So korang tekan, so korang dah tekan G tadi. Dalam mode G ni, korang just tekan je X. Ah, dia akan bergerak dalam X lah. Tekan left click. Okay. So jom kita bina lagi satu kerusi. Untuk bina lagi satu kerusi, tak payahlah korang bina lagi kerusi tu. Kita just copy je objek kita ni, okay. So untuk copy objek ni, korang tekan. Baik, basic key yang perlu korang tahu adalah Shift D. So, Shift D adalah untuk copy. So, korang hold Shift. Tekan. Okay, korang tekan objek ni dulu. Yang korang nak copy tu. Hold Shift. Tekan D. Okay, dia dah pun copy, okay. So, tekan right click. Right click. Dia tak pun hilang. Dia ada lagi. Korang tekan G. Ha, dia ada lagi kat sini. So, korang tekan G. Tekan X supaya bergerak dalam X axis. Kau bawa dia ke depan sini. Okay. So, kita pusingkan dia menghadap kawan dia lah. So, untuk pusingkan kita tekan R. Kita tekan Z. Supaya dia pusing dalam Z axis. Kau tengok eh. Ah, dia pusing dalam Z axis kan. So, bila. Kenapa Z axis kan? Kenapa tak? Kenapa tak guna Y ke X ke? Korang tengok sini sikit eh. Cuba saya tekan. Saya dah tekan R tu ni. Dah ni.
So tinggal, so cuba kau nak tekan X pula. Nak kalau nak putar lah X macam ni lah. Kau tekan Y pula. Dia kau putar macam ni lah. So tak kena lah kan. Dia hanya Z saja. So tekan Z balik. Okay. Tekan right click. Okay. Tekan balik R. Tekan balik Z. Kalau tak ialah pindahkan secara manual macam ni. Tak cantik. So tekan right click balik. Tekan R untuk rotate. Tekan Z. So untuk kita pusing, korang masih ingat lagi tak mata pelajaran geografi ke matematik ke? So kalau 90 darjah dia menyengit sedikit kan, korang ingat tak? Dia punya pembaris yang, saya tak ingat, saya dah lama tinggal sekolah. So ada satu pembaris tu yang 90 darjah, 180 darjah. Ni yang kita akan guna. So kita tekan R dengan Z tadi kan. Korang tekan je 100, tulis je 180. Enter. Dah pun siap. Dia pun pusing dalam 180 darjah. Okay. So jangan pada pening. 180 darjah senang je. 180 darjah ni belakang dia, 90 darjah tepi dia, negatif 90 tepi belah sini pula. So don't worry geng, tak perlu buat error mat. Okay. So dah pun siap. Kita gerakkan ke depan sikit. Tekan objek ni. Tekan G. Tekan Y. Tekan X. Silap saya. Okey. Dah siap set meja makan kita. Kita bina tapak dia sikit. Tekan X sini, ambil mesh. Pilih plane. Plane ni selalulah digunakan sebagai tapak. So, dah keluar plane. Just scale. So, dah keluar plane. Just scale je, okey. Tekan S. So, scale. Dah pun sikit, kita warnakan sikit plane ni. Pilih bumi ni, material property ni. So kita pilih new. Tekan nude ni. So ambil base color dia, kita pilih warna merah. So untuk kerusi pula. Okay, kerusi ni macam tenggelam sikit kaki dia kan. Tak ada masalah pun. Kita tekan ni, hold shift. Nampak meja pun kaki tenggelam juga ni. So hold shift, tekan left click. Okay, multi select. Okay, macam tadi saya cakap pun. Hold shift lagi, tekan left click lagi. Okay, so kita grab ketiga ni. Tekan G, tekan Z. Okay, dah siap. So untuk warna kerusi ni, tekan new, tekan nude. Sama kat tadi gambar bumi. Tekan base, kita pilih warna coklat lah. Sini warna coklat. So okay, ni pun warna coklat dah. Okay, saya nak ajar lagi satu button adalah kat sini. Okay. Sini adalah button yang warna sedia ada lah. Maknanya warna kita dah pun guna. Tengok. Dia ada tiga warna. Satu warna putih. Satu warna putih sini. Satu warna merah. Merah sini kita dah pun guna. Satu warna coklat kat sini kan. So kita just dia ambil je warna yang dah sedia ada tadi. Tekan je. So warnakan meja ni. Warnakan meja ni sebab dia ada alas tadi. So kita masuk ke dalam edit mode. Okay. Tekan tab. Okay, warna base dia kita ambil. Base dia dah bagi warna putih. Tekan nude ni. So kita ambil base dia warna coklat juga. So saya nak ni je warna lain. Kita tambahkan lagi satu warna. Tekan tambah ni. Add material slot. Tekan new. Buang nude ni. So saya nak warna biru lah. Okay, tak jadi apa-apa. Korang pilih dulu objek korang nak warna kan. Macam sini. Pilih nak warna apa. Biru. Tekan assign. Okay, dah pun siap. Tekan tab untuk kembali kepada edit mode balik. So dah pun siap. Ambil lampu kita balik. Tukar kepada viewport ni. Shading yang last kali ni. Okey, lampu kita, mana lampu kita. Tekan G untuk grab. Okey, dah pun siap set meja makan kita geng. Okey, kaki kerusi tu agak pendek sikit. Takpelah, korang boleh edit bagi tinggi. Okey, just
Nanti korang tekan je tapak bawah tu, lepas tu korang grab je tapak bawah. Sebab tadi saya buat pendek je. Okey. Dah pun siap. So, di video yang kita lepas, saya tak pun nak ajar lagi kan tentang cara macam mana nak save. So, nak save macam mana? Korang just tekan je X ni. Dia akan keluar ni, save. Korang namakan file ni. So, nama dia adalah 2 EP episode maksud saya, set 2. So, set meja makan cinta. So, saya nak simpan kat desktop. Saya nak simpankan dalam Blender Project. Kat Blender Project ni, save Blender file. Okay, dah boleh keluar dah. So, kita tengok Blender Project kita. Okay, ni apa dia? Blender Project 1. Sebab Blender Project ni saya dah buat untuk benda lain ni. So, inilah kelas kita. Ni memang guna ni yang episode selepas. So, ni episode baru. Tekan sini sekejap. Left, right click. Tekan new folder. Folder 2 EP set meja makan. Tekan enter. So, kita bawa je. Tekan left click. Bawa je ke sini. Okay, supaya lebih kemas lah bila kita letak dalam file. So, itu saja. Saya mohon korang semua save file-file korang tu. Save apa yang kita dah buat. Sebab kemungkinan di masa-masa yang akan datang, bila kita start nak buat animasi, kita akan gunakan balik modeling-modeling kita yang lama ni untuk membuat animasi. So, korang tak adalah macam bila kita dah start nak buat animasi tu, korang macam tercari-cari ataupun macam, eh, nak kena buat balik ni meja ni, eh, nak kena buat balik ni. So, tak payah. Eh? Sebab korang dah pun save kat sini. So, saya nak korang save satu file Blender Project. Satu ni abaikan. Okay. So, korang save episode lepas. Macam ni. Save macam ni. Okay. Untuk episode 2. Dan kita akan bina-bina banyak-banyak lagi. Barulah kita start animasi. Okay. So, itu saja untuk video kita kali ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila like, subscribe and share. Jika korang suka ataupun berminat dengan video kita kali ini, okey? So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And salam tahun baru Cina kepada rakan-rakan Chinese kita tu.